Seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun ditemui mati lemas ketika mandi di sebuah taman tema tengah hari semalam. Dalam kejadian jam 12:30 tengah hari itu, mangsa Muhammad Naim Daniel ditemui terapung dalam keadaan tidak sedarkan diri oleh pengunjung taman tema air berkenaan sebelum disahkan meninggal dunia oleh Pusat Perubatan Universiti Malaya. Mangsa bersama ibu bapanya mengunjungi taman tema itu untuk menyambut Hari Keluarga yang dianjurkan syarikat bapanya bekerja. Ketua Polis Daerah Brickfield, Assistant Commissioner Muhammad Azli Abdullah mengesahkan menerima laporan kejadian lemas itu dan kes diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Memang paras dada air itu. Sebab saya mula turun tadi pun saya tengok air itu memang dalam. Saya tak perasan tu yang dia memang ada kat situ. Saya tak nampak. Sebab saya ada ujung dekat sebelah ujung. Jadi saya tak nampak. Ibu dia pun tak nampak. Tak perasan yang dia ada kat situ. Orang jerit. Orang jerit. Dia cakap ada budak lemas. Saya terus lari. Memang orang sejuk budak lemas, saya terus lari. Terasa. Macam benda tu kan secara automatik kan. Terasa. Macam memanggil.